Perpustakaan Politeknik Angkatan Darat atau disingkat Poltekad Kodiklatat, terletak di Kesatrian Poltekad Kodiklatat, Jalan Raya Anggrek Nomor 1 Kota Batu, Jawa Timur. Perpustakaan Poltekad mempunyai visi sebagai pusat penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat dan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh. Sedangkan misi Perpustakaan Poltekad adalah pertama, menyediakan berbagai sumber informasi yang mendukung pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya bidang ilpengtek serta alutsista. Kedua, mengolah, mengemas, dan merawat bahan pustaka atau informasi agar dapat dengan mudah, cepat, dan tepat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan kemudahan dan kecepatan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan. Keempat, meningkatkan kualitas pustakawan sehingga dapat memberikan layanan informasi secara maksimal. Kelima, menjadi sarana penunjang yang handal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini Perpustakaan Poltekad memiliki gedung perpustakaan tersendiri yang terdiri dari 3 lantai dengan luas keseluruhan mencapai 1.508 meter persegi. Di lantai 1, perpustakaan memiliki Ganesha Room yang berfungsi sebagai ruang pertemuan atau ruang rapat, seminar kecil, FGD, dan webinar. Untuk kenyamanan dan fasilitas pemustaka, Perpustakaan Poltekad juga memiliki minimarket corner yang menyediakan layanan fotokopi, makanan dan minuman serta teras wifi. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruang sirkulasi, ruang e-info corner atau komputer bagi pemustaka yang terhubung dengan internet dan katalog online, ruang koleksi, ruang baca khusus dan diskusi, ruang referensi dan koleksi khusus, ruang pengolahan buku, ruang kepala perpustakaan, dan staf administrasi. Yang menjadi kekhususan dari lantai ini adalah terdapat ruang pameran alat tugas akhir mahasiswa Poltekad Kodiklatat. Kemudian di lantai 3 terdapat ruang multimedia, ruang e-referensi, ruang belajar mandiri, rak koleksi majalah dan koran, dan ruang baca santai dengan kursi sofa yang nyaman. Perpustakaan Poltekad juga memiliki ruang laboratorium bahasa dan ruang CBT atau Computer Based Training, serta memiliki ruang baca di masing-masing jurusan, yaitu ruang baca elektronika sistem senjata, ruang baca otomotif kendaraan tempur, dan ruang baca telekomunikasi militer. Perpustakaan Poltekad sangat mendorong pemanfaatan layanan digital untuk kepentingan bersama. Layanan digital tersebut diantaranya adalah pertama, layanan kopral atau konsultasi dan penelusuran referensi secara online. Kedua, layanan e-research atau layanan buku elektronik terbuka. Ketiga, layanan e-tugas akhir atau layanan koleksi tugas akhir mahasiswa. Perpustakaan Poltekad juga berinovasi dan berkreasi dengan mendirikan Rumah Belajar Nusantara yang terletak di Jalan Muharto, Kota Malang, serta mendonasikan buku-buku bacaan untuk anak. Begitu pentingnya keberadaan perpustakaan, sehingga memang harus ditingkatkan kemampuannya, sehingga mampu melayani kebutuhan seluruh peserta didik maupun siswa akademika. Tetap semangat, pantang menyerah, elang Poltekad. Salam literasi.